Oke, sahabat-sahabat, jangan lupa simak terus proses unboxing saya, dan terakhir kita akan berbagi cerita ya tentang dukungan subscription. Oke. Tapi kita harus tahu bahwa untuk kita ini ya sesama pemula ya, kita bukan artis, jadi kita perlu untuk saling dukung dengan teman sesama. Kita kunjungi dan berharap juga orang lain atau kawan yang kita kunjungi akan mengunjungi kita melalui jejak-jejak yang kita tinggalkan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Wahji Banjar. Kali ini kita akan unboxing ya paket spare part yang saya pesan jauh-jauh ke negeri Cina, ke negeri seberang. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, pesanlah sesuatu walaupun ke negeri Cina jika itu memang sangat diperlukan ya, karena di daerah kita tidak ada. Oke, apa ini isinya, spare part apa? Kita buka langsung. Ini dia, ini saya pesan 2 minggu yang lalu, maklum di luar negeri ya. Kemudian 3 hari yang lalu itu sudah sampai di Lazada-nya di Indonesia, dan hari ini sampai di tempat saya. Oke, akan kita buka. Bungkusnya rapi, aman sekali. Ya, tidak mungkin ada kerusakan ya. Kalau seperti ini sangat rapi sekali. Nah, kita buka. Gini aja, lambat ya. Nah, yang penting ya oke, betul saya pesan IC D2025, tidak jelas ya nomornya, saya aja bacanya harus pakai kaca pembesar. Oke, saya ambil kaca pembesar dulu. Oke, sahabat-sahabat, jangan lupa simak terus proses unboxing saya, dan terakhir kita akan berbagi cerita ya tentang dukungan subscription. Oke. Tapi kita harus tahu bahwa untuk kita ini ya sesama pemula ya, kita bukan artis, jadi kita perlu untuk saling dukung dengan teman sesama. Kita kunjungi dan berharap juga orang lain atau kawan yang kita kunjungi akan mengunjungi kita melalui jejak-jejak yang kita tinggalkan di komentar. Tapi jangan lupa jaga durasi 3 menit ya, dan jangan pernah subscribe di halaman channel teman. Subscribe lah di video teman ya, jangan subscribe-nya kembali ke halaman baru subscribe, sebab sekarang YouTube semakin ketat dan akan menghapus subscribe yang dianggap bot ya, atau robot. Biasanya robot itu subscribe-nya tidak bisa masuk ke video, tapi di halaman channel. Jadi banyak channel-channel yang tanpa video pun bisa ditambahkan subscribe, tentunya bertempur dengan scam-nya Mbah YouTube ya. Jadi botnya bisa mensubscribe dalam sehari 100, tapi yang bisa bertahan dari gempuran Mbah YouTube itu paling hanya 10. Sekarang susah ya untuk mencari subscriber melalui bot alias robot ya, sahabat-sahabat. Nah, jadi jangan berpikir untuk membeli subscriber palsu ya, hanya mengejar angka subscriber saja, dan efeknya juga tidak bagus untuk channel kita, karena tidak ada yang mau nonton video kita dari subscribe bot itu ya. Nah, karena mesin ya, setelah angkanya jadi ya sudah selesai, begitu sahabat-sahabat. Nah, jadi kalau untuk subscriber kita tidak bisa membeli, tapi bolehlah ya kalau memang darurat untuk mencukupi target, darurat waktunya ya, atau beli buat juga, tapi itu hanya sekedar manfaat untuk mencapai target, tidak ada efek pada dukungan channel kita. Karena subscriber itu semakin banyak, seharusnya ketika kita upload video maka akan langsung banyak yang nonton gitu kan. Tapi ketika kita banyak menggunakan
subscriber bot gitu ya. Maka ketika kita upload video, ya tidak ada yang nonton karena mereka robot. Subscriber kita adalah robot ya. Mereka tak punya rasa, tak punya hati, tak punya rasa apa ya. Jadi tak akan menonton gitu kan. Tapi tak apa, untuk awal-awal ya tidak apa-apa kalau memang sangat terpaksa untuk mencukupi angka itu untuk mengejar sesuatu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Lanjut, dukung terus, simak terus unboxing saya. Oke, ini dia. Pakai ini dia nih. Oke. Jadi 20 25 ya. Tapi bentuknya beda dengan dipoto ya sahabat-sahabat. Kalau dipoto itu di sini yang kaki di tengah, dua di tengah ini bentuknya sayap ya. Nah, bentuknya beda tapi nomornya sama. D ya. Mudah-mudahan ini pas. Dan ini adalah spare part audio ya, spare part audio bagian subwoofer ataupun pokoknya bagian amplifier dengan daya rendah gitu ya, sekitar 15 watt. Nah, biasanya dipakai untuk spare part ini, woofer-woofer yang lama seperti ini ya. Nih. Woofer seperti ini dia. Nah, saya untuk mengganti ini sayangnya dibuang di tempat sampah. Baiknya saya perbaiki karena woofernya mati, tapi untuk kabelnya oke. Jadi ini bagian woofer, biasanya woofer Simbada atau woofer ini untuk alat-alat audio elektronik ya sahabat-sahabat. Oke, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak video saya, unboxing saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tidak bisa difokus ya sana kamera saya, kamera depan. Oke, sahabat-sahabat, simak terus video-videonya Oh Haji Banjar yang selalu berbagi informasi berbagai hal, mulai dari unboxing sampai tutorial YouTube, tutorial apa saja yang saya tahu akan saya bagikan, yang selalu berbagi tentang hiburan, fakta dan realita. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Juga like video saya, komentar. Dan yang belum subscribe, mohon untuk subscribe-nya di video. Jangan subscribe-nya di halaman channel ya sahabat-sahabat, karena sekarang YouTube itu semakin ketat ya. Jadi apabila subscribe di halaman channel itu dianggap sub bot gitu ya, sub bot, sub mesin gitu kan. Ada orang yang jualan sub itu kan pakai mesin ya. Nah, subbot itu mampunya hanya ngesubnya di channel, di halaman channel. Dia tidak bisa ngesub di video. Artinya, biarpun channel itu tanpa video, bisa ditembakin subscribernya ya. Tapi tembakannya harus kencang ya, sebab harus bersaing dengan scan-nya Mbah YouTube gitu ya. Jadi kalau berhasil nembakin misalnya 100 sub di channel yang kosong ataupun yang ada videonya tapi tidak bisa di video, untuk subnya 100 itu akan berhasil masuk 10% aja ya, 10. Tapi ada kan, ada aja channel yang tanpa video bisa banyak subscribernya dengan cara ditembaki seperti itu. Oke, terima kasih. Silahkan kalau sahabat mau coba, mau sub di halaman channel teman, nanti ya sore pasti hilang ya. Pasti ada 5 subscribe kita yang hilang karena penalti begitu ya. Terima kasih. Jangan lupa juga bagikan informasi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.